Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel GameSpot TV. Di episode yang kemarin saya mendapatkan rekomendasi sebuah game yang layak dicoba, guys. Dan saya langsung grinding dan hari ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman apakah saya berhasil melakukan penarikan. Buat kalian yang memiliki game-game yang seru, yang menarik buat saya coba, terutama yang terbukti membayar, silahkan tulis di kolom komentar, guys. Nanti saya akan intip dan jika gamenya beneran mantap, saya akan coba, guys, ya. Buat kalian yang penasaran, langsung aja kita ke videonya. Oke, guys, ini dia gamenya, namanya Jewel Slider Puzzle, guys, ya. Seperti biasa, game ini masih akses awal. Kita akan intip dulu, guys, ya. Kita akan intip sudah berapa kali di-download. Game ini baru di-download 50 kali, guys, ya. Baru sedikit banget karena game ini baru rilis tanggal 29 Oktober 2021, guys. Langsung aja kita coba, guys, daripada kalian penasaran, kita klik tombol play-nya. Oke, selamat datang di Jewel Slider Puzzle, guys, ya. Dan saya udah bermain game ini dan kita akan review sambil bermain aja, guys, ya. Seperti ini, guys. Sejujur-jujurnya game ini lumayan sulit, guys, ya. Lebih sulit daripada game-game sebelumnya. Tapi rata-rata diamond yang saya dapatkan lumayan, guys, ya. Saya coba akan menunjukkan kepada kalian berapakah rata-rata diamond-nya pada saat saya record konten ini, guys. Kita klik spin. A few moments later. Oke, kita coba cek, guys. Kita spin dulu. Nanti akhir dari spin ini kita akan dapat diamond, guys. Jauh dapat bar, guys. Kita dapat dapatnya 1498, guys, ya. Dari awal sampai sekarang cukup stabil di 1000 ke atas, guys. Kita akan klaim dulu. Sambil main, guys, kita akan coba seperti ini. Nah, kita akan taruh lagi. Ini tidak bisa, guys. Nah, seperti ini, guys. Kita geser ke sini, kemudian ini kita geser. Nah, seperti itu, guys. Kita harus menggeser-geser supaya dia bisa connect secara horizontal. Tidak bisa diklik, guys. Saya ngomong terus jadi lupa ngeklik yang kado melayang tadi, guys, ya. Oke, kita akan coba aja dulu klik logo bubble ini. Kita akan cek lagi, guys, berapa rata-rata diamond saya, guys, ya. A few moments later. Kita akan close. Masih 1498, guys. Lumayan banyak, guys, ya. Kalian kayaknya perlu mencoba game ini karena game ini cukup besar, guys. Diamond yang kita dapatkan sekali nonton iklan, guys, ya. Langsung aja kita buktikan lagi, guys. What? Kenapa tidak bisa? Bentar. A few moments later. Apa gamenya ngebug? Oh, bisa, guys, bisa, guys. Oke, kita akan close saja. Kita dapat berapa, guys? Ini pembuktian ketiga, guys. Berapa rata-rata diamond yang bisa kayak saya dapatkan, guys, ya? Dapatnya 1400 lagi, guys. Lumayan ini. Kita akan lanjutin, kita geser lagi, dia akan pecah. Dapat spin lagi, guys. Tapi saya nggak mau cek yang spin, guys. Kita coba cek yang lain, guys, ya, seperti bubble yang ada sayapnya tadi, guys, ya. Dan sambil menunggu dan sambil saya bermain, kita akan jelaskan, guys, ya, seperti biasa. Di pojok kiri atas ini ada logo slot hadiah Tokopedia dan Samsung Galaxy Note 21, guys. Sama seperti beberapa game yang sudah pernah saya mainin yang mirip sekali dengan ini, guys, ya. Nah, kita dapat HP, guys. Kenapa setiap kali kita spin pertama kali kita dapatnya HP, guys, ya? Mungkin udah di setting kali, ya. Oke, kemudian di sini ada logo invite teman. Jadi kalian yang ingin mendapatkan diamond yang lebih banyak, kalian tinggal invite teman untuk mendownload dan bermain game ini, guys, ya. Kalau kalian punya grup WhatsApp atau grup Facebook atau jejaring sosial lain, kalian bisa share semuanya di sini. Setiap kali teman kalian mendownload, setiap kali teman kalian bermain, kalian akan mendapatkan diamond di game ini, guys. Kita close saja dan kita sambil main lagi, guys. Ini gamenya agak tricky, guys, jadi kita harus ekstra keras ini mainnya, guys. Ini ada bubble yang lain, guys. Kita klik dulu, guys. Kita dapat berapa diamond, guys, ya. A few moments later. Oke, kita akan close. Kita dapat berapa? Masih 1498, guys, ya. 5 kali pembuktian diamondnya masih stabil, guys. Kita akan lanjutin lagi, guys. Kita akan taruh di sini. Kemudian kita buka bubble lagi, guys. Kita akan buktiin lagi berapakah diamondnya, guys. Oke, masih 1400, guys. Lumayan kenceng ini, guys. Pada saat saya record ini masih lagi bagus-bagusnya diamondnya, guys, ya. Kita akan coba drop lagi di sini. Ini kita akan ratakan di sini. Salah, guys. Ya, ke tengah, guys, ke tengah, ya. Kemudian kita akan coba geser lagi, guys, seperti ini. Agak tricky, guys, ya. Kita dapat kotak besar, guys. Kita coba klik. A few moments later. Kita akan close. Kita dapat berapa? Masih 1498, guys, ya. Lanjut kita main, guys. Tapi kita coba matikan musiknya. Tidak ada musik yang bisa kita matikan. Oke, kita lanjut aja. Seperti ini.
agak tricky guys, kayaknya kita kalah abis ini guys. Nah, kita dapat spin tapi nggak usah guys, kita coba pecahkan dulu guys ya. Dan jika kalian mengalami stuck di sini, kalian bisa menggunakan bantuan seperti ini guys. Kita akan hancurkan. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan hancurkan yang ini. Oke, kemudian kita akan hancurkan yang ini. Dia akan menghancurkan guys. Nah, seperti itu guys ya. Kita akan buka lagi guys chestnya guys ya. Siapa tahu naik, diamondnya naik guys. A few moments later. Oke, kita close. Naik 1500 jadinya guys ya. Lumayan ini guys. Kita terus mainkan aja. Kita klik di sini. Nah, kita dapat spin lagi. Kita akan buktikan apakah diamondnya naik guys. A few moments later. Oke, kita akan close. Kita dapat berapa guys ya? Kita spin dulu. Kita dapat bar lagi. Oh, dapat ruby guys. Naik jadi 1533 guys. Kita akan sambil mainkan. Nah, seperti itu. Ada chest besar, kita buka lagi guys. Naik berapa guys? Apakah stabil di 1500-an ataukah bagaimana? Kita akan buktikan setelah iklan ini guys. Oke, kita akan cek. Dah. Oke guys, stabil di 1500-an guys. Kita klaim aja guys ya. Kemudian kita lanjutin sedikit. Habis ini saya akan langsung aja membuktikan apakah beneran game ini bisa membayar guys ya. Di sini ada logo petir. Petir ini kalau kita gunakan, kita akan bisa menghilangkan beberapa warna yang sama guys. Coba kita hilangkan yang warna merah muda ini. Oh, bukan guys, ternyata baris yang sama guys ya. A few moments later. Enggak apa-apa, kita coba lagi guys seperti ini. Kita gunakan lagi petirnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan hancurkan lagi yang sebelah sini. Oke, seperti itu guys ya. Jika kita ingin menambah bantuan, kita harus nonton iklan guys ya. Kalau ini palu ini untuk menghancurkan satu blok guys. Begitu guys ya. Apakah diamond kita naik? Kita akan coba spin sekali lagi. Setelah ini saya akan langsung aja buktikan kepada kalian apakah game ini benar-benar bisa membayar guys ya. A few moments later. Oke, kita akan cek guys berapa diamond terakhir kita guys ya. Jadi 1628 guys ya. Makin lama makin meningkat guys. Kita akan klaim aja. Dan langsung aja kita akan melakukan pembuktian penarikan di game ini guys ya. Kita akan klik logo kado warna kuning ini guys. Kita klik. Oke, di sini saya sudah berhasil mengumpulkan 154.659 diamond guys. Dan kita akan bisa mendapatkan bonus pendatang baru guys ya. Kita akan dapatkan 150 perak gratis guys. Kita klaim aja. Kemudian saya akan masukkan akun dana saya guys. A few moments later. Oke guys, saya udah memasukkan akun dana saya. Dan langsung aja kita akan melakukan penarikan pertama di game ini guys ya. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Penarikan berhasil guys. Kita akan lakukan penarikan kedua guys ya. Di 150 ini guys. What? Saya lupa guys, kita harus absen guys ya. A few moments later. Belum kalian melakukan penarikan kedua, kalian harus absen satu hari di tombol yang ada di sini guys, yang ada tulisannya go ini guys ya. Kalian klik, kalian harus nonton iklan. Oh, tidak ada iklannya. Coba kita klik lagi. What? A few moments later. Di sini guys, kita harus menempatkan 20 blok guys ya, baru kita bisa melakukan penarikan guys ya. Berarti kita harus bermain dulu ini guys. Seperti ini guys ya. A few moments later. Oke guys ya, ternyata ada syarat tambahan lagi guys. Kita harus main dan menghancurkan beberapa blok sesuai syaratnya guys ya. Seperti ini, kita harus menghancurkan 20 blok. Kemudian kita harus menghancurkan 50 blok. Dan kita harus menghancurkan 100 blok guys. Sepertinya untuk menghemat waktu. Dan saya baru bisa melakukan penarikan yang 75 ini guys ya. Dan kita sudah menghancurkan 20 blok. Apakah kita bisa melakukan penarikan beruntun di 75 ini guys ya? Kita akan kerjain aja gamenya guys. Kita akan bikin dia ngebug guys ya. Kita tarik berkali-kali guys. Kita akan coba aja guys ya. A few moments later. 11 kali berhasil guys ya. Karena saya tidak bisa melakukan penarikan yang kedua, karena kita harus menyelesaikan 50 blok lagi untuk melakukan penarikan yang kedua di nominal 150. Kemudian di 750 perak kita harus melakukan penghancuran blok sebanyak 100 guys ya. Dan untuk 750 rupiah ini kita harus menghancurkan 150 blok. Dan semakin besar semakin besar. Kalian memang diharuskan untuk bermain guys. Bermain bener-bener ini guys ya. Jadi kalian harus menghancurkan blok, baru kalian bisa melakukan penarikan walaupun diamond kalian sudah cukup. Nah, kita akan langsung aja cek ke akun dana saya apakah beneran ada yang masuk guys. A few moments later. Apakah ada yang masuk? Beneran ada yang masuk guys ya. Lihat ini guys, 73-nya banyak sekali guys ya.
kita melakukan penarikan dana 75 kali sebanyak 11 kali beruntun guys, dan satu nominal 150 untuk klaim gratis guys ya. Dan akhirnya saya berhasil membuktikan bahwa game ini beneran bisa membayar guys. Walaupun saya gagal untuk melakukan nominal di atas 75 perak karena ternyata ada syarat lain yang ditambahkan, yaitu kita harus menyelesaikan level-level tertentu atau menghancurkan blok-blok dengan jumlah yang ditentukan untuk melakukan penarikan nominal yang kedua guys. Dan buat kalian yang belum bermain game ini, yang belum install game ini, kalian langsung aja install melalui Play Store atau kalian download melalui link yang sudah saya taruh di deskripsi guys. Oke deh, buat kalian yang suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Kita akan ketemu lagi besok dengan konten menarik lainnya. Terima kasih, bye-bye.